Punten teh, ya. Sama siapa Punten ini? Sama Anggun. Oh Anggun, ya. Oh teh Anggun, yang sama Kang Amin kemarin tuh ya? Iya. Oh teh ini punya siapa teh? Punya saudara. Oh punya saudara. Teh Anggun mau ngapain ini? Ini mau nyari ikan. Oh mau nyari ikan, ya. Di mana di sini? Iya di sini. Oh itu apa namanya jaring? Ini jaring. Kan kemarin saya juga sempat lihat video teh Anggun tuh sama yang lain sama Kang ini. Emang teh Anggun beneran single parent atau janda? Maaf ya. Iya. Iya, beneran. Oh, beneran. Oke, Anggun sendiri kegiatannya kalau selain di sini kerja enggak? Enggak. Oh, lagi enggak kerja. Aku enggak kerja, cuman bantuin orang tua aja. Oh, kalau yang dekat? Lagi ada yang dekat ya? Iya, ada yang dekat. Iya. Ada sekarang lagi punya pacar enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Benar. Beneran. Nanti kalau misalkan nanti ada yang mau kalau mantan suami orang mana teh? Mantan suami ya aku udah nikah 2 kali. Oh udah 2 kali. Ada subscriber yang lihat video ini misalkan pengen kenal sama teh Anggun, gimana caranya bisa menghubungi teh Anggun? Ya hubungi admin aja. Wah sih, emang ada adminnya? Ada. Oh gitu. Kalau hubungi aku langsung kan gak bisa. Gak takutnya IG-nya gitu, punya IG. Ada IG-nya apa coba? Ada Anggun Mohmoy. Oh Anggun Mohmoy. Oh nanti kita bikin judulnya ngambil ikan sama teh Anggun janda Mohmoy, boleh berarti ya? Boleh. Oh siap. Boleh. Kita lihat Anggun. Oh banyak ya. Banyak udang tapi. Ntar kita lihat dulu. Banyak. Masya Allah, itu mau banyak ya Anggun? Iya. Udah taruh lagi. Taruh lagi ya. Taruh lagi. Belum ngumpul semua. Ya belum ngumpul, nanti bakal lebih banyak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita sedang berada di salah satu perkampungan yang ada di Kampung Baros. Di sini ada balong-balong, kelihatannya bagus banget nih suasananya. Indah banget juga tuh. Di sini sawah. Di sini banyak balong-balongnya tuh, banyak ikannya juga. Di sini nah ini ada balong. Nah di sana kayaknya ada pila juga tuh di sana. Udah mulai ini ada pila ini. Oh, ada perempuan juga di situ. Assalamualaikum. Ada orang. Punten teh, ya. Sama siapa punten ini? Sama Anggun. Oh Anggun. Ya. Oh teh Anggun, yang sama Kang Amin kemarin tuh ya? Iya. Oh, teh ini punya siapa teh? Punya saudara. Oh, punya saudara. Teh Anggun mau ngapain ini? Ini mau nyari ikan. Oh, mau nyari ikan. Ya. Di mana di sini? Iya, di sini. Oh, itu apa namanya jaring? Ini jaring. Oh. Boleh video-video sekitar sini? Boleh. Atau video Teh Anggun juga boleh ya? Boleh. Kegiatannya? Iya. Boleh. Oh, ya udah boleh. di mana dipasangnya di sini? Ini aja. Oh, di situ. Wah luar biasa ya teman-teman tuh. Oh, emang di sini banyak ikannya teh? Banyak, ada. Oh.
Tuh teman-teman, jadi luar biasa di sini. Kita ketemu Teh Anggun, dan kebetulan emang sengaja kita ke kampung sini, ke kampungnya Teh Anggun. Nah, di sini katanya memang banyak ikan. Berarti di sini balongnya banyak, Teh, ya? Nanti berarti ini ditaruh berapa jam biasanya, Teh? 1 jam, 2 jaman? 2 jaman lah. Oh. Oh, di daerah sini. Berarti ini banyak juga ya, tuh, dulur-dulur. Jadi di sini memang emang balongnya juga balong ini. Emang Teh Anggun sering? Saya temennya Kang Amin juga, kebetulan dari Serang. Tuh, makanya mau lihat kegiatan aktivitasnya di sana. Teh Anggun, kita boleh keliling-keliling ya ke daerah sana, biar tahu. Iya, yuk. Wah, tempatnya enak banget ya di sini ya? Iya, di sini mah adem. Oh. Tuh, masya Allah dulu. Ini tempatnya memang adem ya, Teh, ya? Adem. Oh, luar biasa teman-teman tuh. Jadi di sana juga ada vila punya siapa di sana, Teh? Itu masih punya saudara. Oh, masih punya saudara. Jadi rata-rata di sini mah bikin balong kayak gini, Teh, ya? Oh, gitu. Ada ikannya. Ada ikannya, Cuk. Kita lihat ke sana. Itu saudara bukan? Kami itu mah tetangga di sini. Oh. Kita boleh juga ke sana tuh, lihat ke ini, Teh. Nah, ini saung tempat apa, Teh Anggun? Ini saung tempat ini yang jaga. Kalau atau mau mancing ikan gitu kan istirahatnya di situ. Oh, gitu. Kadang dijagain juga ya, takut ada yang ini, oh, gitu ya. Tapi luar biasa di sini karena memang pemandangannya juga indah ya, Teh, ya. Yuk kita ke sana, Teh Anggun, kita lihat tuh. Jadi begitu subur, masya Allah, luar biasa di sini. Wah, ada air terjun juga di belakang kita. Air terjun kecil. Di sini mungkin lebih banyak, Teh, ya? Iya, di sini lebih banyak. Oh, lebih banyak. Oh, berarti sampai sana juga masih ada ya? Tuh, balong-balongnya. Oh. Banyak di sini mah. Berarti bukan hanya satu ya? Oh, berarti banyak ternyata. Kalau ini ada yang isi nggak sekarang, Teh? Mana? Di sini. Enggak. Oh, nggak ada. Oh. Teh Anggun. Ya. Kan kemarin saya juga sempat lihat video Teh Anggun tuh sama yang lain, sama Kang ini. Emang Teh Anggun beneran single parent atau janda? Maaf ya. Iya. Iya, beneran. Oh, beneran. Ya udah, nanti kita bahasnya lain kali lah. Berarti alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu sama Teh siapa? Lupa. Teh Anggun, janda desa. Yuk, kita ke sana, ke si bapak juga apa-apa. Yuk, kita lihat yuk. Bisa nggak? Ini. Ini ke sini tuh. Iya. Oh, berarti ini punya saudara Teh Anggun ya? Berarti Teh Anggun mah kalau misalkan pengen ikan tinggal ngambil ya? Bener. Oh. Sini, tinggal ke sini. Enak banget ya. Jalannya ke sini. Tuh. Tuh balong-balongnya juga tuh. Dulu-dulu. Gak apa-apa, ke sana kita lihat yuk. Iya. Oh, tuh. Itu yang jaga berarti, Teh. Iya. Ya. Kita tanya di sini. Tapi tadi saya lihat si bapak juga pakai jaring sih, tuh. Emang kayak gitu ya kalau buat buat masak doang apa gimana tuh, Teh? Iya, buat masak. Oh. Punten. Pak. Nyalir apa? Iya, ya ikanan sadayana, Pak. Saya sadayana, Mun. Oh. Ikan nila sarang. Oh, nila. Sarang ikan mas. Oh, bapak ge ya seurnya berarti, Pak. Lumayan sih. Oh.
Tapi tadi ya, Bapak sarua ngajarin pakai itu pakai payung. Oh, pakai bubu mun. Heeh, jeung naon eta, Pak? Sareng ala urang eta mah. Oh, jeung ala urang. Oh, jeung mancing ya. Mancing. Oh, emang amun lauk biasa moal iya dirinya. Pakai ja umpan eta. Lauk biasa mah. Lauk ikan mas. Oh, jeung masnya. Mun alalit. Heeh. Pak, boleh keliling-keliling ka ditu banyak. Ya teh kita lihat-lihat ke sana. Ah, bayawaknya. Seur bayawak dulu, Pak. Dan buaya, Pak. Tapi ieu mah buaya nah soalnya. Buaya darat. Oh iya tuh, masyaallah. Belum matang. Banyak-banyak tomat. Buat nyambel. Buat nyambel. Tuh, jadi ini semua ikan nila sama apa tadi? Ikan emas. Ikan emas ya. Banyak ternyata. Neng Anggun berarti. Teh Anggun kalau boleh tahu Teh Anggun umurnya berapa emang? Aku 24 tahun. Oh, baru masih 24 tahun. Iya. Oh, ya? Kira-kira 18. 18 tahun. Anaknya kali ya. Oh, anaknya. Oh, udah punya anak teh? Udah. Oh. Anak aku 2. Oh, anak 2. Oh. Sekarang sama suami apa sama ini? Sama aku. Oh, sama Teh Anggun. Oh. Ada berarti di sini. Ada. Ada. Ayo dah, kita keliling lagi. Nanti kalau udah capek baru kita ngobrol. Oh, iya banyak ya berarti. Berarti kalau yang tadi mah emang Teh Anggun berarti sama cari udang ya? Iya. Oh. Emang kebanyakan yang masuk ke perangkap itu mah udang ya biasanya ya? Bukan buaya. Oh, bukan buaya. Berarti sering diinin buaya berarti ya? Benar. Ingat terus sama buaya soalnya. Yang dekat buaya semua. Waduh, tuh banyak genjer juga teh di sini. Tuh buah-buahannya juga, masya Allah ini tomat. Ini yang nanam siapa? Yang nanam bapak yang tadi yang jaga ini. Oh, berarti saudara mempercayain ke bapak itu buat ini, buat ngelola ini. Ya. Gitu. Berarti hasilnya kalau ini dijual ya? Wah, luar biasa nih. Selain pemandangannya indah juga ada rambutan teh. Punya Teh Anggun bukan itu? Bukan, di atas. Punya si bapak. Oh. Di luar juga ya katanya. Merah tuh ya. Oh iya ya. Solo. Ternyata banyak cabai yang merah. Kayak bibir aku enggak? Coba dilihat dulu. Oh, kayaknya enggak. Enggak ya. Kalau itu mah pink. Oh ya? Iya. Berarti kalau misalkan mau buat nyambel mah ngambil aja kali ya? Ngambil aja. Udah enak banget. Nggak perlu beli. Dan tempatnya indah di sini, seolah dulu. Berarti yang tadi itu nanti diangkatnya setelah 1 jam. Iya. Mungkin pas kalau kita udah ngobrol-ngobrol ya, satu jaman. Baru nanti kita ke sana lagi. Ambil. Tapi ikan-ikannya gede-gede juga teh di sini. Iya, lumayan lah. Tuh, banyak tomat, banyak ini juga di depan kita ada pisang Ambon. Bener. Suka nggak pisang Ambon? Suka. Suka. Kalau panennya berapa bulan sekali teh? Panen? Sekali. Bulan sekali. Kalau yang emas? Iya. Kalau yang ini? Kalau yang apa? Yang nila sama. Yang nila juga sama. Dan enaknya di samping kita ini dulur-dulur, ini ada kali-kali kecil. Ada kali, tapi airnya bersih ya. Airnya bersih juga di sini. Karena kalau di sini mah airnya air dari pegunungan teh ya? Iya, langsung. Iya, langsung dari pegunungan dulur. Jadi airnya bersih kalau daerah sini. Tuh, air yang dialirin ke balong juga air langsung dari kali tadi ya? Iya. Tapi suka pakai mandi nggak di sini teh? Enggak. Enggak ya? Mandi ini juga bersih ya, banyak ya? Iya. Lengkap juga di sini tuh ya. Ada kamar.
kan buat jaga malam. Iya. Tapi katanya di sini tadi banyak bayawak. Tuh, itu bayawak tuh. Apalagi di sana di atas banyak bayawak. Banyak banget. Ada tiga tuh di atas. Banyak banyak buaya. Kalau sekarang kira-kira diambil udah ini belum ya teh? Nggak tahu ya. Biasanya tahu. Satu jam ya tetap ya. Harus diambilnya kan biar. Baru tadi. Iya benar ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ya berarti teh ya. Termasuk ini semua huma-humanya juga sama teh. Iya sama. Kalau Teh Anggun sendiri kegiatannya kalau selain di sini kerja nggak? Enggak. Oh lagi nggak kerja? Emang nggak kerja, cuma bantuin orang tua aja. Oh bantuin orang tua. Jadi nggak ada kesibukan apa-apa ya? Kalau yang deket, lagi ada yang deket ya? Lagi ada yang deket. Iya, ada sekarang lagi punya pacar nggak? Nggak ada. Oh nggak ada, benar. Beneran, serius. Nanti kalau misalkan nanti ada yang mau, ada yang mau gimana? Ada yang pengen serius nih sama teh siapa sih lupa sama Teh Anggun. Teh Anggun sama Teh Anggun gimana? Ada yang serius ya boleh, tapi ya jalanin dulu. Oh, jangan gitu. Dulu cepet-cepet. Soalnya kan aku juga lagi bantuin orang tua. Oh gitu. Bantu orang tua dalam kayak ini mungkin ya. Iya. Terus fokus ke anak juga. Gitu. Yuk, kesambil muter-muter. Kalau kesini kemana teh? Itu ke rumah yang situ. Oh, ke kakak yang tadi. Kalau belut mah di sini banyak juga kali teh. Belut? Belut? Banyak sih. Banyak juga belut. Ada maksudnya. Tuh, taruh lu teh. Itu ada itu juga di sana, ada air terjun tuh. Air terjun kecil. Banyak juga ya, ternyata di sini airnya juga jernih-jernih. Iya. Enakun sih. Enakun ya. Adem. Jauh dari tetangga. Jauh dari omongan tetangga ya. Iya. Berarti Anggun betah di sini. Betah, alhamdulillah. Kalau mantan suami orang mana teh? Mantan suami ya aku udah nikah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Yang pertama mantan suami orang Jogja. Oh, orang Jogja yang pertama. Yang kedua orang Labuan. Oh, orang Labuan. Wah, saya baru tahu ternyata udah 2 kali. Makanya sekarang lebih milih sendiri dulu ya karena itu. Oh, gitu. Ada lagunya tuh. Ada lagunya janda 2 kali. Tapi gimana senengan? Punya suami, senengan jadi janda. Senengan jadi janda? Oh, senengan jadi janda. Kenapa senengnya? Seriusan. Ya, mungkin kalau punya suami pun, kalau suaminya benar ya aku seneng ya. Kalau suaminya nggak benar mah ya mendingan jadi janda dong. Oh iya, benar. 100. Kecuali kalau emang laki-lakinya serius ya. Iya. Bertanggung jawab. Benar banget. Dan dapat dipercaya, tentunya. Berarti kalau yang anak, anak itu dari yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya. Oh, udah satu-satu. Tapi ikut sama Teh Anggun semua. Iya. Tuh, teman-teman di belakang Teh Anggun di sana ada curug kecil. Iya. Itu yang tempatnya juga lumayan indah nih. Telur kalau di sini luar biasa. Yuk kita ke sana. Kalau nanti yang Ayu main lagi ke sini boleh. Enggak ada yang marah ya? Enggak ada dong. Hah? Enggak ada. Ada. Beneran? Enggak ada. Nanti mainnya ke rumah. Oh, mainnya ke rumah. Ini mah kebon ya, balong. Iya, kebon. Nah, balong. Ada ini kan ada saung juga kan punya saudara. Oh, gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada
subscriber yang lihat video ini, misalkan pengen kenal sama Teh Anggun, gimana caranya bisa menghubungi Teh Anggun? Ya, hubungi admin aja. Wah sih, emang ada adminnya? Ada ya. Oh gitu. Kalau hubungi aku langsung kan gak bisa. Gak, takutnya IG-nya gitu, punya IG. Ada IG-nya apa coba? Ada, Anggun Mohmoy. Oh, Anggun Mohmoy. Oh, nanti kita bikin judulnya ngambil ikan sama Teh Anggun Janda Mohmoy, boleh berarti ya? Boleh. Oh, siap. Gak apa-apa berarti ya? Iya, soalnya kalau dari dulu sih dipanggil Mohmoy itu udah. Oh. Jadi makanya semua sosmed tuh ya pasti ada Mohmoynya. Oh, emang Mohmoy kali ya? Mohmoy dan Gemoy. Bener. Kayaknya. Bener. Gak beda jauh ya? Itu. Cuma gemoyan ini dibanding yang pernah ada, tahu gak yang si gemoy-gemoy itu? Iya tahu. Ini lebih gemoy. Tahu ya. Yuk kita lihat itu aja Teh. Ayo. Mudah-mudahan udah dapat, nggak apa-apa ini. Padahal belum sejam tapi kita lihat dulu aja ya. Boleh. Mudah-mudahan dapat. Udah dapat. Nah. Coba kita lihat yang ini. Oh banyak ya. Banyak udang tapi ntar kita lihat dulu. Banyak. Masya Allah, itu mah banyak ya, Anggun? Iya. Udah taruh lagi. Taruh lagi. Ya belum ngumpul, nanti bakal lebih banyak ya. Iya. Oke, yang satunya Teh Anggun. Kita lihat lagi. Ayo. Nih. Nah, ini. Banyak gak? Ini lebih ke udang banyak. Oh iya, banyak juga dulu ternyata tuh. Kalau teman-teman bisa lihat di zoom, kelihatan banget. Tapi emang caranya kan udang ya? Iya. Lebih enak nanti kita goreng, Teh Anggun. Iya. Suka nggak sama udang? Suka. Suka. Ya udah taruh lagi, nanti kita bakalan ini lagi. Nanti kita bakal ambil setelah 1 jam ya Teh ya? Iya. Oke. Teh Anggun, kalau misalkan Kang Ai pengen tahu lebih dalam tentang kisah Teh Anggun, boleh? Boleh. Papa benar. Jangan kaget ya. Kenapa emangnya? Ya kisahnya sedih sih ya. Sedih. Mungkin ya kalau diceritainnya emang benar-benar sedih, tapi mungkin juga boleh diceritain karena ya biar orang itu tahu. Iya. Aku menjadinya tuh. Oke, dan nanti teman-teman. Kita cari tempat yang lebih enak buat ngobrolnya. Kita relaksasi Teh Anggunnya biar lebih enak ya. Ngobrolnya lebih asik nanti sama Teh Anggun. Oke, terima kasih dulur-dulur. Nanti kita lanjut kita ngobrol di tempat yang enak dan asik biar rileks Teh Anggunnya. Yuk. Iya.